mahasiswa adalah suatu ajang yang memperkenalkan produk teknologi tiap jurusan yang ada di ITS. Nah, pada tahun 2015 kali ini, ITS Expo mengusung tema Hidden Research untuk acara GKM mereka. Kira-kira dari kelima fakultas yang ada di ITS, fakultas mana sih yang memiliki harta karun paling menarik? Yuk kita berburu harta karun. Ini merupakan stand kami dari Marine Engineering Teknik Sistem Perkapalan ITS. Ada kapal siluman autonomous berbasis trimaran ship sebagai pengintai wilayah perbatasan Indonesia. Jadi kelebihan dari kapal siluman ini adalah dia kecepatannya sangat tinggi dan dia tidak bisa dilacak oleh radar. Ya, jadi buat konsep dari stand teknik mesin ini tersendiri, kami ingin menampilkan yaitu dari salah satu karyanya adalah sapu angin. Di sini kami mengambil temanya itu adalah tema racing, seperti yang dapat dilihat oleh banner-banner di belakang dan juga oleh ada beberapa piala-piala yang ada di sini. Di sini kami ingin menampilkan suasana jumpa pers, di mana di sini sapu angin telah menang, datang menjuarai dan disambut oleh kawan-kawannya yang sebelumnya. Konsep utama di karya GKM kita ini itu futuristic science. Jadi di sini tuh kita menampilkan segala hal tentang apa sih science di masa yang akan datang gitu loh. Ada yang tentang web, aplikasi, dan juga ada konsep kota di masa depan. Tentang konsep kota masa depan itu kita ada karya tulis, itu kita membuat PKM GT. Nah, yang PKM ini sendiri itu judulnya tentang Surabaya Gritty. Nah, yang Surabaya Gritty ini singkatan dari Surabaya Green Electrical City. Jadi untuk masa depannya itu kami itu ingin mengharapkan kalau Surabaya itu bisa menjadi hijau, plus dia bisa menghasilkan energi listrik. Baru sekarang ini kita ada 3 produk. Yang pertama adalah bantu temuin aplikasi pembantu ini. Misal ada barang hilang, dia akan membantu mempermudah untuk mendapatkan barang yang hilang tersebut. Terus yang kedua ada ini 3D, sebuah aplikasi untuk memberikan experience atau penampilan tentang ITS secara 3 dimensi. Sama yang ketiga itu ada Siaga.in, adalah aplikasi disaster management. Ini akan membantu dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Di sini ada beberapa karya dari kakak tingkat. Di sini ada merchandise, ada tugas modeling tas yang dibuat handmade. Kalau dari The Cafe itu ada beberapa komik. Duduk-duduk ini apa furniture tapi terbuat dari kardus, cuman didesain sedemikian rupa jadi bisa didudukin. Dari Graha 10 November, Kru ITS TV melaporkan.